dia tak ibaratkan sebagai apa, tak malah lagi anak-anak burung ni nak terbang lah, nak tinggalkan sarang kan. So jadi perasaan tu macam sedih, because saya memang tak mahu dia masa sekolah orang hantar asrama, tak mahu lah. So saya selalu macam, ni nak masuk orang rumah saya nak asrama. Saya cakap, kenapa nak hantar asrama? Iyalah. So saya tak boleh terima lah dia kalau dia keluar, dia muda apa tu, dia sekolah lagi nak tinggalkan kita. Takkan nak tinggal kan, besok kan, besok dia dah ada kerja, dah tinggalkan kita. So sekarang ni aku nak tengok, aku nak dengar ni puas lah aku, tapi dia dah besar ke, aku hantar dia ke sekolah, aku ambil sekolah kan. So aku nak kepuasan tu lah, hantar anak sekolah, wali angkat dia, wali suruh mendengar dia nampak depan mata. So depan mata ni best lah. So besok dia dah tak depan mata kita. So satu hari dia akan terbang lah, mencari dia punya kejap impian dia ataupun kebahagiaan di sini. Dia, tak lagi dia akan pergi lah, pergi belajar apa yang dia inginkan. So depan mata kita boleh tengok. Kalau tak depan mata, kita doa lah kan. Dia best. Antara ciri-ciri bapa penyayang. Saya memang sayang lah. Yeah. Tak lama lagi lah. Lagi dua orang dah habis. Seorang lagi tengah tunggu 2 tahun lah. Semua. So saya cakap dengan dia, saya seperti, you know, you ada impian. Cakap dia, impian tak boleh kecil, impian perlu besar. Impian besar, then you have dugaan besar. Dugaan besar impian. Bagi you lalu dugaan tu, kalau you dapat mengatasi dugaan tu, dia satu kepuasan. So today you tak realize that you ada capai. So setiap impian besar yang kau capai, dia akan develop dari impian yang besar. Tapi kalau satu hari besok tu you berjaya, I don't want your money. So I happy to see you punya kebahagiaan. So I don't need your money. So spend your money wisely. How much I can eat? So all the, I cakap, I besarkan kau, all the way I bagi kau comfortable, YouTube school. Even sekarang kalau you nak pergi sekolah belajar, kalau I don't have money, I will gadai lah apa-apa yang boleh untuk kau, for you. If you're busy ke apa, it's okay. Satu dia, kalau you tak dapat jumpa daddy, you're, but remember me, it's not for me. Just ingat daddy lah. Kalau you tak dapat jumpa daddy ke, kalau you sibuk ke, just ingat daddy happy lah. Daddy boleh rasa lah. Kan, kalau you kaya ke apa, daddy tak nak. Please don't work because you want to give me money. You work because you earn it. I don't need this money. At my age, I don't need apa. Aku tak perlu pakaian ke apa. Aku pakai macam ni je. Aku, as long you pray for me, as long my tangan boleh suap nasi kat mulut menikmati, to the best lah. Stamina saya, yang ini mungkin dia tak lama lah. So, jadi saya punya stamina paling banyak kali digunakan is a real concert lah, 2 jam setengah. So dia pun dah 2 jam setengah tu pun dekat benda baru lah. Saya dah dulu kau dulu selalu lah kan, macam pernah di Istana Raya kan, 4 malam trade kan, malam kedua menyesal lah meeting. Apa aku buat ni ya, sama malam ketiga kan, because you habis malam tu dia penat, besok you nak fikir nak keluar lagi. So actually dia crucial juga, dia very hard, it's pressure lah, because you takut kehilangan you punya suara ataupun bengkak. So and saya punya umur 65 ni, so saya sangat selalu berhati-hati kerana dia, kalau dia luka, dia lambat di heal. So saya cuba mengelakkan makan macam ubat recommended by doktor sebelum, like steroid untuk ni. So saya tak mahu pil yang boleh mengundangkan benda lain. So saya sangat hati-hati penggunaan tu. Saya luka tu, kalau dia, saya tahu dia luka, saya percaya ada dua hati-hati kerana dia lambat untuk dia mengambil masa untuk heal. Dulu mungkin hari ketiga, hari kedua dia okey, tapi sekarang mengambil masa more than that.
Makanan saya tak pernah, saya daripada dulu memang tak ada pantang. So bagi saya pedas tu hari ni agak ada. Minuman saya memang minum sejuk. Makan saya favorite hari ini memang asam pedas. Itu makan kebudayaan saya lah.